Halo sobat barbar pecinta militer garis keras. Seorang anggota TNI dikeroyok di Salatiga, Jawa Tengah. Dia adalah Pratu RW, anggota TNI Yonif MR 41162 Kostrat. Pratu RW dilaporkan dikeroyok oleh 5 orang saat memboncengkan istrinya yang sedang hamil. Kejadian itu bermula saat Pratu RW tengah berboncengan motor dengan istrinya yang sedang hamil menuju Pasar Baluran. Di perjalanan, motor RW dipepet oleh sebuah mobil pick-up yang dikendarai oleh Argo Wahyu Pamungkas. Dalam mobil tersebut, Argo ditemani oleh 4 orang temannya. RW yang sedang mengendarai motor sempat dibentak dan dipepet, namun ia tidak menghiraukan dan melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba, sesampainya di Pasar Baluran, 5 pelaku yang merupakan preman menghentikan korban dan langsung mengeroyok RW. Istri RW sempat meminta pertolongan melihat suaminya dikeroyok preman. Istri RW berinisial D meminta pertolongan di grup WhatsApp milik suaminya. Sedangkan keadaan korban saat itu sudah tersungkur di jalan akibat dikeroyok oleh 5 pelaku. Saat kejadian, istri prajurit Kostrat ini sedang hamil tua dengan usia kandungan 6 bulan. Beruntungnya sang istri tidak ikut serta menjadi korban pengeroyokan oleh 5 preman. Anggota Kostrat yang mendapatkan informasi rekannya dikeroyok pun langsung merespon istri RW. Mereka pun langsung bergerak ke lokasi kejadian dan menangkap 5 orang preman tersebut dan dibawa ke markas TNI. Namun sangat disayangkan, setelah dibawa ke markas TNI, 1 orang preman meninggal dunia, 4 masih dirawat. Sepertinya 5 orang preman ini dijadikan samsak tinju di barak TNI. Menindaklanjuti kasus TNI dikeroyok di Salatiga, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadis Penat Brigjen TNI Tatang Subanna menyebutkan pihaknya berhasil mengamankan para pelaku dan dibawa ke Yonif MR 41162 Kostrat. Kemudian para pelaku yang dibawa di Yonif MR 411 Kostrat mengalami luka lebam dan dibawa ke ICU RST Dr. Asmir. Kejadian ini terjadi pada hari Jumat 2 September 2022. 1 orang pelaku pengeroyokan atas nama Argo Wahyu Pamungkas dinyatakan meninggal dunia. Di samping itu, 4 orang lainnya yang juga sebagai pelaku masih menjalani pengobatan di rumah sakit. Pasti keempat preman ini akan trauma berat jika berurusan dengan TNI. Bagaimana tanggapan kalian dengan 1 orang preman yang dikirim anggota TNI ke akhirat? Silakan, adu mekanik di kolom komentar.